Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Harry and Family. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat tani, sahabat YouTube dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini saya sedang di kebun tanaman melon kami yang lahan kedua ini, Pertiwi Anfi, teman-teman. Dan sekarang sudah usia 45 hari setelah pindah tanam, teman-teman. Dan ini kondisinya, ini buah-buahnya, teman-teman bisa melihat, alhamdulillah. Dan jamur-jamurnya pun juga tidak naik, hanya sampai di daun ini, ke atasnya sudah enggak ini, teman-teman nih. Ini ada 1,8 kilo. Kondisinya kemarin sudah saya lakukan pemupukan KCL sama Ponska, teman-teman. Mohon maaf, kemarin saya tidak bisa membuat video waktu pemupukannya karena semua saya lakukan sendiri. Jadi pas saya pemupukan saya tidak bisa memegang kamera HP-nya. Saya tidak mau membawa kayak tripod, kayak seperti apa itu saya tidak mau. Jadi yang di sini saya jelaskan cara pemupukannya. Ini buah-buahnya, ini 2 kilo lebih, teman-teman. Dan ini juga netnya juga baru ini. Tuh. Ini ada 2,5 ada, teman-teman. Di sana juga banyak gitu, teman-teman. Ini yang lahan kedua, bukan video yang kemarin, teman-teman. Ini lahan yang satunya lagi. Karena saya megang lahan itu ada 3. Nih, teman-teman bisa melihat, satu di sini, terus satunya di situ, itu yang baru pindah tanam. Terus satunya yang di sono noh. Yang kemarin saya bikin video Alina F1 itu sebelah sono yang lahan janda. Nih. Ini alhamdulillah buah-buahnya cukup besar sekali. Ini ada netnya yang sudah full, ini netnya ini udah full. Ini di daun ke-6, teman-teman, ini daun ke-6. Dan ini netnya baru mulai keluar ini. Ini ada kemarin diserang lalat ini, teman-teman, ini. Tapi alhamdulillah sih setelah saya semprot menggunakan insektisida, lalatnya tidak sampai masuk. Makanya saya simpen. Ini satu pohon saya buahkan 2, yang ini 1. Ini teman-teman buah-buahnya itu tuh. Cukup lumayan sekali. Nah, teman-teman tuh, di atas 1,8 ini termasuk masuk ke grade A kalau nggak salah, teman-teman. Tapi insya Allah ini saya juga nanti juga di sini saya buka lahan, saya berusaha untuk berbagi sama tetangga-tetangga di sini. Insya Allah apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan membawa keberkahan buat saya sendiri, buat orang lain, dan buat lingkungan di sekitar sini. Ini buah-buahnya, teman-teman, cukup banyak sekali. Ini juga ada sekitar 3 kiloan ada, teman-teman. Oh. Ini buah-buahnya itu. Ada sebagian net yang sudah full, ada sebagian yang baru sepertiga, baru seperempat, sepertiga ya, teman-teman ya. Ini nanti saya habis tanaman melon, rencana ini langsung saya susul dengan terong, teman-teman. Ini terong nih, ini belum saya lakukan pembukaan tuh, teman-teman bisa lihat itu buah-buahnya cukup lumayan. Besar juga ini daun ke daun ke-6, teman-teman. Ini netnya sudah mulai full, tinggal sedikit lagi. Alhamdulillah, no, di sana-sana no, udah gede-gede semua. Kemarin memang jarak tanamnya itu 90 cm, jadi sekitar 1 meteran, teman-teman. Tapi ini ada 2 pohon kanan kiri. Sini 1, sebelah sana 1, dan ada 2 yang di atas tuh. Ini juga sama.
ini satu, ini dua. Kita nggak nanam di tengah-tengah. Kalau tengah-tengah untuk ukuran bedengan 120, melesat 120 cm itu terlalu besar, banyak lahan kebuang, makanya saya tanami dua. Jadi jarak ke sampingnya itu 60, terus jarak ke depannya itu 1 meteran. Ini buah-buahnya ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Alhamdulillah ini satu pohon buahin dua. Ini masih 1,8-an, sudah lagi lihatnya aja belum full. Ini insya Allah masih nambah besar lagi, sekitar 2 kiloan teman-teman. Kadang-kadang nyampe 3 kilo. Makanya kemarin saya pupuk menggunakan KCL, terus saya tambah Ponska. NPK-nya tetap saya tambah buat nambah unsur N-nya. Tetap saya tambah, tapi saya kurangin. Jadi perbandingannya 3 sendok untuk KCL, 1 sendok untuk NPK, 1 sendok untuk Ponska. Ini teman-teman bisa lihat, ini alhamdulillah daun-daunnya pun juga masih seger ini. Alhamdulillah sih sepertinya nyampe finish, nggak ada kendala. Ini buah-buahnya di daun buah dua-duanya juga masih Ini cukup lumayan banyak teman-teman. Ini buah-buahnya ini. Ini daun ke-11 tuh masih maksimal sekali buah-buahnya. Ini sama. Ini yang lahan kedua teman-teman, bukan lahannya kemarin. Kalau lahan kemarin udah 53 hari setelah pindah tanam sekarang. Ini ada nyampe 3,5 ada nih teman-teman nih. Buah-buahnya teman-teman nih masih banyakan yang masih pada hijau. Netnya belum terbentuk full teman-teman. Daun-daunnya masih segar teman-teman tuh. Dan ini sampai yang ini pohon singkong nih. Di atasnya juga pohon singkong. Ini ada kali ini 2,8 ada nih teman-teman nih. 2,3, 2,5, 0,6 ada nih. Ini saya buahkan dua. Ini daun pertama. Batang utama teman-teman, 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus ini tunas airnya saya buahkan satu itu. Itu sayang kemarin saya simpen karena juga bentuknya maksimal sekali. Ini satu pohon saya buahkan dua. Ini daunnya kemarin keserak jamur itu alhamdulillah bisa diobati. Dan itu tuh, ini buahkan dua. Tuh, sabang utama satu di daun 9. Terus tunas airnya di daun ke-11. Tapi ini maksimal buah yang bagus itu bentuknya seperti telur teman-teman, kecilnya itu insya Allah nanti besarnya bisa bulat bagus sekali. Ini saya buahkan dua itu daun 9 10. Ini juga saya buahkan dua. Oke teman-teman, mungkin hanya sampai di sini dulu update tanaman melon kami yang sekarang kena berusia 42 hari setelah pindah tanam. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.